Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah mengklik dan juga menonton video ini. Pada review kali ini, saya akan memberikan review kepada kalian semua mengenai aplikasi yang bisa menghasilkan penghasilan atau aplikasi yang menghasilkan uang terbaru tahun 2020. Nah, aplikasi yang bakalan saya review ini tuh aplikasi yang bisa menghasilkan uang, yaitu aplikasi yang bernama Laku Emas, di mana teman-teman sini hanya dengan mendaftar dan juga mengikuti misi di aplikasi ini itu bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Dan tambahan penghasilan itu dalam bentuk emas, yang dimana jumlah emasnya teman-teman semua itu bisa jual dan juga bisa langsung cairkan dalam bentuk uang, baik itu transfer ke bank ataupun ke saldo-saldo e-wallet. Tetapi di sini, sebelum kita masuk ke review lebih dalam mengenai aplikasinya, yang baru bergabung ataupun yang baru mengetahui channel ini, tidak salahnya kalian semua mengklik tombol subscribe-nya di bawah yang berwarna merah karena subscribe itu gratis. Nah, langkah pertama yang teman-teman semua itu bisa lakukan yaitu mendaftar di aplikasi ini. Saya menyarankan agar teman-teman semua itu bisa menonton video ini hingga selesai, karena akan dibahas step per step ataupun langkah per langkah ataupun pertahapan untuk mendapatkan penghasilannya. Nah, yang pertama teman-teman sini bisa mendaftar dulu dengan mengklik menu daftar di pojok kanan bagian bawah, dan di sini silakan teman-teman semua buka. Nah, langkah pertama itu mendaftar, dan di sini itu silakan masukkan nama lengkap kalian, nomor handphone, alamat email, serta masukkan password dan juga masukkan kode referral teman kalian. Teman-teman juga bisa langsungnya di kolom deskripsi untuk kode referralnya, atau bisa mengosongkan kotak ini. Tetapi jika teman-teman semua tidak mengisi kode referralnya, maka teman-teman tidak akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk gram emas. Maka dari itu silakan teman-teman semua isi untuk kolom kotak referral ini. Nah, langkah berikutnya teman-teman sini bisa mengklik menu centang, lalu mengklik lagi menu buat akun. Di sini untuk langkah berikutnya silakan masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone kalian. Nah, langkah selanjutnya di sini silakan buka kotak email kalian yang telah dimasukkan pada saat registrasi untuk memverifikasi dulu email kalian. Jika tidak muncul untuk pesannya pada email kalian, silakan buka pada kotak atau menu spam yang ada di email kalian semua, guys. Nah, jika teman-teman semua telah berhasil untuk memverifikasi ataupun belum berhasil untuk memverifikasi email kalian di kotak email, maka silakan teman-teman semua buka kembali aplikasi Laku Emasnya, dan silakan teman-teman semua mendaftar dengan menggunakan alamat email kalian. Silakan teman-teman semua login atau masuk dengan menggunakan email yang sebelumnya telah didaftarkan, dan juga masukkan password kalian. Nah, setelah teman-teman semua telah berhasil masuk di sini, langkah berikutnya silakan buat PIN. Ini tuh selama 6 digit angka. Dan di sini keterangannya itu pembuatan PIN telah berhasil diproses atau berhasil. Silakan mengklik menu kembali ke home. Maka di sini akan muncul pesan bahwa Anda belum melengkapi data KTP dan juga buku tabungan. Nah, silakan teman-teman semua mengklik menu lengkapi. Kenapa? Gunanya agar teman-teman semua mudah pada saat melakukan proses penarikan atau pencairan saldo uang di dalam aplikasi Laku Emas ini. Nah, langkah pertama, silakan teman-teman semua itu melengkapi data diri kalian yang ini. Di sini itu masukkan PIN kalian, masukkan alamat customer ataupun alamat rumah kalian, itu baik masukkan sesuai dengan alamat yang kalian saat ini berdomisili atau bahkan alamat di KTP kalian. Di sini juga masukkan alamat surat menyurat seperti ini, samakan saja dengan alamat rumah kalian, dan juga masukkan tambahan data yang lain seperti jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama, dan juga di sini masukkan data penghasilan kalian. Lalu mengklik lagi menu simpan seperti ini. Nah, selanjutnya jika telah berhasil memasukkan alamat data diri kalian, maka langkah yang kedua, silakan teman-teman semua di sini masukkan data KTP kalian. Di sini masukkan kembali PIN kalian sebelumnya. Lalu masukkan di sini untuk nomor KTP kalian serta masukkan foto KTP kalian, dan juga masukkan atau ambil foto selfie dengan foto KTP kalian. Seperti ini, lalu mengklik lagi menu simpan di bawah sini. Nah, langkah yang ketiga, teman-teman sini bisa memasukkan data rekening kalian. Kalau untuk data NPWP, silakan teman-teman semua langkahi. Di sini masukkan kembali PIN kalian. Nah, silakan masukkan alamat nama bank kalian, gunanya agar teman-teman itu bisa mudah dalam proses penarikan ke dalam nomor rekening bank kalian. Pastikan agar semuanya itu benar tanpa ada kesalahan apapun. Lalu mengklik lagi menu simpan di bawah sini. Di sini
Nah, di sini saya sendiri telah berhasil untuk melakukan verifikasi, itu baik dari data diri, data KTP, dan juga data rekening bank, dan semuanya telah berhasil saya lakukan untuk tahapan dari verifikasinya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk mendapatkan uangnya di aplikasi ini? Dan di sini untuk cara-caranya itu sangat mudah, di mana teman-teman bisa mengikuti atau mengerjakan tugas di aplikasinya, tugas yang diberikan oleh aplikasi Laku Emas ini, dengan masuk ke menu ataupun ke bagian dari garis 3 di pojok kiri bagian atas. Dan di sini itu ada misi yang namanya emas gratis, dan teman-teman juga di sini bisa mengikuti misi ini untuk mendapatkan emas gratis. Dan di sini untuk misinya itu silakan bagikan kode referral kalian kepada teman-teman kalian, dan jika mereka telah berhasil mendaftar di aplikasi ini, maka teman-teman akan mendapatkan tambahan emas secara gratis, yang dimana tambahan emas itu teman-teman di sini bisa langsung jual pada saat pada aplikasi ini. Dan di sini untuk harga jualnya itu sebanyak 703.000 per gram, dan harga belinya itu seharga 689.000 per gram. Nah, jika teman-teman di sini telah berhasil mengumpulkan 0,4 gram misalkan, dikalikan dengan 600.000 rupiah, maka teman-teman di sini bisa mendapatkan hingga 300.000 rupiah dari hasil menginvite teman kalian. Jadi untuk misi di dalam aplikasi ini, itu misinya terbatas, yaitu misi hanya mengundang atau menginvite teman kalian, dan juga tidak ada untuk misi yang lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Jadi jika telah berhasil mendapatkan penghasilan dalam bentuk emas, silakan jual emas kalian dengan masuk ke menu jual emas yang ini. Selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung masukkan berapa jumlah total dari emas kalian, misalkan 0,6 gram. Juga di sini bisa mengklik menu lanjutkan. Nanti akan masuk saldonya itu ke dalam nomor rekening yang sebelumnya telah kalian semua itu daftarkan pada saat registrasi di dalam aplikasi Laku Emas ini. Jadi itu saja untuk review mengenai aplikasi penghasil uang yang bernama Laku Emas, di mana dengan mengerjakan misi untuk menginvite teman kalian bisa mendapatkan tambahan penghasilan dalam bentuk gram emas. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga berikan like pada video ini serta bagikan kepada teman-teman kalian semua, agar juga mereka bisa mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan uang gratis di Android, guys.